Asisten rumah tangga Sambo, Dirianto alias Kodir, dalam kesaksiannya menyebut Verdi Sambo adalah orang yang memasang CCTV di Kompleks Polri Duren Tiga. Hakim sempat kaget dan mengonfirmasi kembali keterangan Kodir dan saksi lain. Kemudian, tahu kamu ada berapa titik CCTV yang ada di komplek itu? Setahu saya pas baru 8, Pak. Yang di komplek? Iya, pas pemasangan awal, Pak. Yang bukan di rumah dinas ini yang di komplek? Iya. 8 ya? Setahu saya 8. Milik siapa itu yang di komplek itu CCTV-nya? Untuk dulu yang pasang Pak FS, Pak. Untuk kebutuhan komplek, Pak. Ah, yang benar. Betul, Pak. Kok baru sekarang? Karena saksi-saksi lain mengatakan tidak seperti itu. Jadi CCTV yang ada di komplek Duren Tiga itu, ya, pemiliknya menurut kamu FS? Untuk komplek, Pak. Untuk komplek? Kalau yang pasang Bapak, Pak FS. Yang masang ya? Yang masang, Pak. Kok yang masang dia? Dia kan pangkat tinggi, polisi pangkat tinggi, masa yang masang dia? Nyuruh orang kali? Oh iya, Pak. Maksudnya. Astaga. Pak Verdi Sambo tuh pangkatnya tinggi kan, masa suruh masang CCTV? Betul. Ya benar aja. Siap. Ya? Iya. Benar itu? Iya, yang memberi. Yang pemilik CCTV di komplek itu, ya, maksudnya di komplek itu bukan di rumah dinas Verdi Sambo itu, ya. Yang masang itu suruhannya Pak Verdi Sambo. Pas awal iya, Pak. Awalnya? Siap. Tahu. Kapan pertama awal dipasang komplek CCTV di komplek itu? Kalau kamu nih? Sekitar 2017. 2017? Betul. Bukannya punya warga itu, patungan warga belinya? Pak FS, Pak, yang beli, Pak. Yang beli pakai uang FS? Siap.